Luar biasa. Yeah. Aduh, tapi yang bikin geleng-geleng sebenarnya dari Cindy ini adalah ya sahabat di rumah, dia itu sempat hamil 9 bulan tapi tetap dance ya. Iya. Yeah. Benar? Betul. Benar ya? Nah, mungkin sahabat di rumah nggak percaya. Kita lihat yuk, ini dia. Waduh, luar biasa kalau ngeliat dari tangannya sahabat di rumah ya. Pertanyaan pertama, suami tahu nggak kayak gitu kelakuan istrinya? Tahu nggak? Tahu. Ya, karena tuh nggak diomelin tuh sama suami. Waduh, kamu bayangin kandungan anak kita. Karena suami saya juga breaking juga, B-boy juga. Dan kita juga memang udah konsultasi juga sama dokter. Karena kalau memang kata dokter, kalau memang kita sebelum hamil itu melakukan gerakan itu, nggak apa-apa. Mm-mm. Selama itu tidak crash atau jatuh. Oke. Okay. Ya. Jangan-jangan yang videoin suaminya? Enggak. Jadi suami saya bener-bener juga nggak ngeliat. Oh, nggak ngeliat ya. Tapi boleh cerita sedikit, kalau breakdance yang tadi itu nggak mempengaruhi sama sekali ya dengan proses kelahiran dan... Nggak sama sekali? Karena itu kan 4 hari sebelum saya melahirkan. Oh. Ya, karena kata dokter saya kurang gerak. Oke. Jadinya ya udah sekalian saja ya saya pakai breakdance. Oke. Nah.